Ayo WhatsApp geng, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau review Alaska. Oke. Di sini pintu masuknya, kalian cuma bayar seikhlasnya, baik parkir atau masuk. Terus di sepanjang jalan nanti kalian bakal ada orang jualan biasalah. Terus sama beberapa ini sungai. Ya, ada ikan-ikan gitu. Langsung aja kita review sumbernya. Seperti apakah sumber yang lagi viral ini? Yuk, kita ikutin terus perjalanan di sumber Alaska. Di sepanjang jalan ramai juga sih pengunjungnya. Terus banyak orang-orang yang mancing. Gak boleh mancing sih, gak ngasih ikan. Di sepanjang itu orang-orang warung jualan. Masuk vlogku. Ada yang jualan durian. Terus nyandik, itu ngalor. Ngiri ya? Ngiri. Kalau ke sini mending jangan buang sampah sembarangan. Di sini udah pohonnya lumayan tua ini kayaknya. Spot yang di mereka ambil biasanya pohon-pohon banyak akar kayak gitu. Kayak tak lihat nih. Jadi sumbernya itu kayak air, terus banyak pohon-pohon gitu. Oh, biasanya kan sumber kan kayak suatu kubangan itu. Kalau di sini tuh sungai, terus banyak pohon-pohon gede itu. Lihatnya di bos. Masih ngelayap lagi lah. Tak review. Kayak lumayan ya WT. Ya wis yuk. Wes, lakak nih yuk. Hati hati hari ini. Kita di belakang yuk. Raro. Monggo. Saya lihat di sepanjang sungainya itu banyak pohon-pohon gede. Sret, 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 la, la, la. Sebenarnya dikasih sejarah itu malah seru sih ini. Dikasih story-nya. Kita ke tangga dulu. Kita masuk ke hulu sungainya. Di sini di sini nggak ada jalan, kita kayaknya kesasar terus kita harus balik lagi. Ya nggak tahu pojokannya Alaska di iki lho, Fred. Oke, pusatnya kayak gini. Itu hulu sungainya, kita nyandi lek. Rono gak enak to lek? Enek. Oke, lewat kono guys. Enek, enek. Review sumber alas karetan. Jadi sebenarnya alasnya itu kepanjangannya alas karetan. Tepatnya di area sekitar area Ubalan gitu loh. Nanti ketika kamu masuk ke jalan raya setelah ke Ubalan itu ada plat masuk ke sumber Alaska. Kayak gini sih suasananya. Rame soalnya sumber yang lagi viral gitu. Jadi
lewat sini, bro. Weh, anaknya ini. Jangan salah, di sumber ini juga menyediakan food. Kontainer-kontainer kayak gitu. Jadi pengunjung di sini tuh ramai, dan ini hari Sabtu ya aku kesininya. Jadi kalau bisa itu kalau kesini hari-hari ya Senin santai, Jumat lah. Terus yang kedua apa ya, wahananya kan basically wahana air. Jadi ya wisatanya wisata alam, edukasi sama ini sih kayak sungai gitu. Terus tadi beberapa pohonnya buat spot foto. Kalau bisa, kalau saran aku sih pohon-pohonnya itu dikasih keterangan ataupun biar ngedukasi, oh ternyata itu pohonnya itu udah usianya berapa gitu. Kayak ada ceritanya gitu, jadi orang tertarik. Yang kedua itu masih belum ketata, baik ini sebenarnya itu wisatanya itu sekedar cuma kita nongkrong terus kita menikmati alam, atau ada beberapa kayak paket-paket wisata gitu. Terus yang ketiga beberapa ini gerai-gerai warung atau makanannya, ada beberapa tadi ada warung yang bertemakan kayak street food gitu, jadi modern pakai apa nama kontainer-kontainer itu seru juga sih aku lihat ya. Jadi kalau diseragamkan pakai konsep-konsep kontainer modern dipadu-padakan alam kan keren buat spot foto anak muda. Anak muda jadi asik buat ngopi ke di sana. Kan di sini belum ketata, ada beberapa yang masih pakai bambu-bambu terpal, itu juga bagus. Tapi kalau dirapikan lagi, maksudnya di konsep lebih bagus juga, keren juga. Tapi overall dengan harga masuknya itu seikhlasnya, kalian wajib kesini. Yang jelas ini wisata baru, pengelolaannya juga baru, pastinya nanti ada inovasi-inovasi baru lagi. Pengunjungnya kebanyakan random sih, anak-anak, ibu, keluarga, anak muda, ada beberapa tadi anak sekolah gitu. Ya nggak, kayaknya udah itu aja cukup buat nge-review sumber ini. Kalau penilaian overall bagus lah, di rata-rata 8. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Oke, salam. Peace.